Hai Sobat Beli, kali ini aku akan membagikan tips kepada kalian bagaimana cara mengatasi Apple Watch kalian yang tidak bisa dihidupkan atau tidak bisa mengisi daya. Simak video berikut ini. Nah, apabila Apple Watch kalian tidak bisa terisi, pastikan banget nih ya, kalian sudah menggunakan kabel charger bawaannya dan juga head charger bawaannya. Dan pastikan juga kalian sudah mencolokkan USB-nya ke travel adapternya, itu udah benar dan udah terpasang dengan kencang. Ini. Dan yang pasti, pastikan juga untuk di kabel magnetiknya ini sudah tidak ada penghalangnya seperti plastik ataupun kertas. Dan juga di bagian belakang Apple Watch-nya juga kalian bersihkan dulu agar terhindar dari penghalang. Oke, langsung aja kita coba. Nah, sudah terisi dengan benar. Nah, apabila Apple Watch kalian tetap aja tidak bisa mengisi daya, walaupun chargernya udah kalian pastikan kalau tidak ada penghalang, kita langsung aja lakukan hard reset. Jadi hard reset ini caranya mudah banget. Kalian tinggal klik, tinggal tekan lama secara bersamaan tombol digital crown dan juga tombol samping. Langsung aja kita coba. Kita tinggal tekan aja sampai ada logo Apple. Nah, ini dia, udah selesai. Jadi kalian tinggal coba di charger. Ini kebetulan baterainya juga habis. Langsung aja kita coba charger, oke? Mudah sekali. Nah, itu tadi tips dari aku bagaimana cara mengatasi Apple Watch kalian yang tidak bisa diisi daya ataupun tidak bisa dihidupkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Beli Petani.